Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Family Hamham, di mana channel saya ini mengedukasi mengenai beberapa hal tentang hamster. Sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman. Membahas tentang ciri-ciri hamster hamil. Yang pertama, perubahan sifat dan kelakuan. Biasanya, si betina ketika hamil akan lebih agresif dan sensitif terhadap si jantan. Pada hamster yang memang sudah dasarnya agresif, biasanya sampai menggigit tangan owner, karena saat hamil lebih sensitif lagi dari biasanya. Kebetulan hamster saya ini hamster yang lebih jinak dan tidak menggigit ketika dipegang. Yang kedua, biasanya puting hamster akan terlihat lebih besar ketika hamster sedang hamil. Terlihat titik-titik di bawah perut hamster seperti ini. Yang ketiga, nafsu makan. Kita bisa melihat dari nafsu makan si hamster yang lebih banyak dari biasanya, dan bahkan bisa sampai 3 kali lipat atau lebih. Untuk video saya kali ini, jika ada pertanyaan tentang hamster, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.